Itulah, minta maaflah, dalam KDOJ ini, bila dia saman itu, sebab itu saya dengar dua pembentang, Louis F. Berg, bekas, dia seorang peguam senior. Nama dia Louis F. Berg. Dia buat satu seminar, dia panggil seminar on apa, offshore dekat Hotel Ritz-Carlton di Amerika. Dia kata, saman yang dikeluarkan oleh DOJ ni begitu detail, begitu apa ni, terperinci. Dan dia tak pernah nampak sebagai pengalaman sebagai peguam, dia tak pernah jumpa saman sedetail itu. Dan dia kata, kalau saya sebagai peguam, saya minta klien saya selesaikan di luar mahkamah bila dapat saman itu. Ini dia cakap ni sebagai seorang peguam di Amerika. Tiba-tiba Bin Tulu pula nak petikai kan. Siapa Bin Tulu? Siapa kota tinggi nak cakap? Jadi ya, saya kata tadi dah sebut nama saya. Eh, bangunlah. Boleh. Tanya tak apa, siap pula. Tanya bangun dulu. Tapi cakap putus-putus saja pasal ni Sepang ni saya takut dia sakit dia. Tu saya malas. Tanyalah, tapi jangan bising-bising yang lain. Tanya, kalau tak nak tanya duduk. Sabarlah. Sabar, you pun bangun bebel tak sebab cakap pun bebel banyak kali. This is sabarlah. This my floor. Sabar. Sepang bebel kuat. Banyak cakap ni. Saya nak tanya, Sepang wayar putus. Bagus sangat. Masih dia serang Iraq tu tak ada pun weapon of mass destruction. Berapa ramai yang mati? Janganlah agung-agung sangat dengan Amerika ni. Kita pun tahu dia pun ada agenda. Tak mu saya you pergi upah dia orang sana. Dia pun dengar Sarawak report saja. Jadi Sepang, jangan you over swiping orang ni semua tak pandai. You putus shot juga. Baik-baik sikit Sepang. Sepang wayar putus. Kami Amerika ni, kami bukan Amerika ni lagi banyak masalah dia. Loretta Sweet pun DOJ punya chef. Duduk. Dia pun ada skandal. Duduk. Dia pun cakap banyak. Duduk. Bodoh. Kenapa suruh duduk? Stupid duduklah. Saya tak ada cakap. Kenapa cakap bodoh? You have to inilah cakap mulut tak ada insurans. Cakap macam lawyer tapi macam orang lawyer tepi. You kita ni mana nak duduk lah. Mana nak jawab saja. Mana nak jawab saja pembangang. Bukan pembangkang, pembangang. Awak lagi tak boleh pembangang. Dahlah, you the first term diam lah. Dalam first term tu belagak pula tu. Sepang pun belum tahu dapat lepas. Itu pun sikit-sikit lagi. Sepang tu orang Padang pun tak pernah. Ini nak minta 3 minggu. Apa dulu? Ini pun tak tahu lagi ada tak ada. Cakap baik-baik. Mulut tak ada insurans. Saya dah biasa kalah. Ada duduk. Saya dah biasa kalah. Saya tak ada masalah kalah ni. Allah tak kalah lah. Ini semangat-semangat ini cakap konon yang bagus. Belum tahu boleh lepas lagi. Belum tahu boleh lepas Sepang. Cakap mulut. Saya tak bagi uang dah duduk. Saya tak nak gaduh tapi you cakap gaduh. Mulut cerupa. Sudahlah. Baik-baik sikit. Terkelas MP nak cakap pula. Tak payahlah. Sepang nak tumbang lah tu. Okey, saya nak kata Amerika ini kota tinggi, kena faham. Amerika ni bukan semua kita sokong. Yang dia serang Iraq, kita pun tak sokong. Ini pengampu Amerika ni. Amerika pun tak sokong. Tapi dalam DOJ ni memanglah. Bagus-bagus. Saya tak bagi ruang. Masuk ambulans lah. Saya tak bagi ruang, jangan-jangan. Saya sekarang my turn to answer, okey? Saya nak katakan bahawa dalam isu yang melibatkan Amerika ni, dalam isu Iraq, sebenarnya rakyat Amerika pun tentang. Sabar. Tapi dalam isu DOJ. Sepang. Ambulans nak tunggu. Sepang. Saya bagi ruang pada kapal. Dato' Sri boleh. Sudahlah kota. Petinggi dah lah. Jangan cabar orang. Awak hatus baru nak putus. Fishing lah. Putus. Alah, you yang tak putus pun teruk. Sepang, apa dia akan bagus putus. Sana ke? Sepang, kau lawyer tapi lawyer buruk lah. Tak ada benda. At least saya bukan lawyer. Okay lah, you can say anything lah. But I'm not a lawyer. You are not lawyer. Jangan. Pandang cermin, pandang di sini. Pandang di sini sikit. Kau tertinggi, sawah sikit. Kau tertinggi, sawah. Takut putus. Saya okey kata tu apa? Kata tu apa? Kau tertinggi. Tapi ni ada putus sikit wayar. Putus sikit wayar. Kapal. Sila kapal. Boleh, Dato' Sri. Yang lain aku tinggi tu orang tak betul. Terima kasih, Dato' Sri.